Benarkan orang pijak kepala kita. Bayangkan lebih 40% pendapatan isi rumah kurang 2,000. Sektor runcit di Malaysia bernilai 110 bilion. Pemilikan Bumi Putera hanya 8%. Jurang kita sangat jauh. Kalau jurang pendapatan dalam adik-beradik pun boleh buat kita gaduh, ini kan pula nak duduk dalam negara Malaysia yang berbilang kaum. Kegagalan sistem ekonomi masyarakat kita berpunca daripada leka dan sombong di diri kita. Kita sudah berjaya membawa kesedaran BMF. Sekarang ini kita semua kena buat sesuatu untuk melakukan perubahan. Kopim sedang membina sebuah ekosistem ekonomi Islam. Kita memerlukan sokongan semua untuk memastikan usaha ini berjaya. Jadi, spend, unite, fund. Spend membeli dari peniaga sesama Muslim. Unite bersama di dalam kesatuan Kopim. Fund melabur secara bulanan dalam Kopim. Formula mudah menjadikan kita pengguna pemilik ekonomi. Kitaran ekonomi yang biasa kita gunakan secara harian. Kita hanya perlu laksanakan bersama Kopim. Pelaburan minima 100 saja daripada setiap satu kita mampu berjayakan misi ini. Dividen insya-Allah 8 ke 15% akan diberi buat pemegang share. Kopim mensasarkan 30 bilion market share dalam masa 10 tahun. Ayuh, jadikan Kopim landasan utama Muslim menyatukan sumber pembekalan dan pembelian seterusnya. Menjadi pelabur strategik di dalam supply chain development ini. Buat anda, misi ini mungkin terlalu besar. Namun, ianya tidak mustahil untuk dilakukan. Sebarkan video ini. Yakinkan kawan-kawan anda.